إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الأطهار شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Yang berusaha mengusi suara beserta dengan ahli jawatan kuasa ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah, kita baru saja selesai menunaikan solat pada maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan solat kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dinilai dengan salah satu daripada ibadah yang layak untuk diberikan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, malam ni kita berhenti awal lah tuan-tuan. Isyak masuk kita berhentilah sebab saya nak kajar kalian dayang tutup pukul 10, ada masalah kesihatan sikit. Ikon isyak masuk kita berhentilah. InsyaAllah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sampai ke ayat yang ke-256 muka surat 16. 256 muka surat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه
أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم آيات yang ke-256 tuan-tuan. Tidak ada paksaan dalam beragama, yakni Islam. Telah nyata perbezaan yang iman dari yang kufur. Barang siapa tidak percaya, yakni mengingkari akan tawud, gelaran syaitan dan semua berhala, dan percaya kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang kukuh, yang tidak akan putus. Allah mendengar, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik tuan-tuan, kita tengok sebelum kita tengok tafsiran lebih lanjut, kita ambil dulu kefahaman tuan-tuan, kefahaman ayat 256. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tidak ada paksaan dalam beragama. Nanti kita bahaskan apa maksud tak ada paksaan, tak boleh paksa dalam agama, beragama. Kemudian Allah Ta'ala sebut telah jelaslah, telah nyatalah yang kufur, yang iman daripada yang kufur. Yang iman dengan kufur jelas. Kemudian disebut siapa yang yakfur bitawud, siapa yang tidak percaya dengan tawud ataupun tak beriman dengan tawud, tak mengikut tawud dan dia beriman dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali yang kukuh yang tidak akan putus. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan? Siapa yang tak percaya ke tawud, tak ikut tawud, tak beriman dengan tawud, sebaliknya dia beriman dengan Allah sahaja. Kalau macam itu keadaannya, dia sebenarnya telah berpegang dengan tali yang cukup kukuh yang tidak akan putus. Kita nanti kita bahaskan apa benda tawud ni. Kan? Kemudian Allah Ta'ala akhiri ayat 256 ni dengan firman-Nya, wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Kata dia, ayat ini hingga akhir ayat 257 adalah lanjutan dari ayat 255 yang lalu, yakni ayat kursi. Bahawa sesudah manusia itu diberikan penerangan berkenaan sifat Allah yang wajib diimani dan diyakini dengan penerangan yang jelas, mereka tidak pula dipaksa mesti memeluk agama Islam, bahkan diberi kesempatan untuk berfikir sebebas-bebasnya dengan akal yang sehat yang dibekalkan oleh Allah kepadanya, sehingga jika telah terlintas di hatinya untuk mencari agama yang hak, jangan lagi teragak-agak untuk mempercayai bahawa agama Islam itulah agama yang sebenar dan Allah itulah Tuhan yang sebenar. Sebab agama telah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa bahagia dan mana yang membawa celaka. Yang baik itulah iman dan yang buruk itulah kufur. Pilihlah satu antara dua, mana yang menjadi pilihan akal, bukan yang menjadi pilihan hati. Agama pun tidak memaksa dan tidak pula memberati. Kalau mahu iman, imanlah dengan hati yang terbuka,
kalau mahu kufur, kufurlah, jangan sampai menyesal di belakang hari. Baik tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan perasan, dua minggu yang lepas kita dah bincang tentang ayat kursi, ayat 255, di mana dalam ayat kursi itu Allah Ta'ala ceritakan tentang beberapa sifat-sifat yang menunjukkan kehaibatan dan keagungan. Kalau tuan-tuan masih ingat, disebut dalam ayat 255 itu Allah Ta'ala sebut tak ada Tuhan, dialah sesatunya Tuhan, dialah sesuatu yang hai, yang hidup, dialah yang menghidupkan, dan dialah yang mentadbir, mengurus segala-galanya, dialah menjaga alam ini. Disebutkan sehingga hebatnya Allah Ta'ala itu, dia beritahu dia tak pernah ngantuk, dia tak pernah tidur, sampai diberitahu langit, bumi dan segala isi ini adalah milik kepunyaannya, sehingga diberitahu lagi tak ada orang besok di akhirat yang boleh beri syafaat tanpa keizinan daripada Allah Ta'ala. Cerita tentang kehebatannya dalam ayat 255. Ayat 256 ni Allah Ta'ala sebut seolah-olahnya nak beritahu, aku dah cerita dah siapa Tuhan yang sebenar, macam mana sifat Tuhan, macam mana hebatnya Tuhan tu, yakni Allah. Sekarang ni kau fikirlah dengan akal fikiran kau, fikir. Kerana agama Islam tak pernah memaksa orang untuk menganut agama Islam. Ini maksud ayat la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam beragama. Islam tak pernah paksa orang untuk orang yang bukan Islam masuk Islam. Allah Ta'ala, aku dah tunjuk kekuasaan aku, dah cerita kehebatan aku, kau fikirlah. Kan? Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Dah jelas dah mana yang iman, mana yang kufur. Kan? Tak ada Tuhan, aku je. Yang mentadbir, yang mengurus semua aku. Langit bumi ni semua aku punya. Dah beritahu dah. Kalau cari juga Tuhan yang lain, itu bukan lagi masalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masalah kamu sendiri. Kerana Allah Ta'ala dah cerita dah, nak paksa tak ada. Sehingga Allah Ta'ala sebut faman yakfur bitawud, kalau kau pilih juga, dah diceritakan siapa Tuhan yang sebenar dengan segala kehebatannya, kau pilih juga tawud. Allah Ta'ala sebut faman yakfur bitawud, siapa yang kufur dengan Allah, dengan tawud, dan beriman dengan Allah, maaf silap terang. Okey, dah terang semua-semua. Kalau kau kufur dengan tawud, tawud ni apa tuan? Tawud ni maksudnya segala yang disembah melainkan Allah, ataupun tawud dengan maksud syaitan, atau segala perkara yang menyesatkan manusia, kita panggil dia tawud. Setan pun tawud, berhala-berhala yang disembah oleh orang pun tawud. Ajaran yang mungkin dipahami oleh orang, diikuti, ditaati oleh orang, sedangkan ajaran itu bukan datang daripada Islam, pun boleh dianggap sebagai tawud. Tawud. Allah Ta'ala sebut, kalau kau kufur, kau tak ikut, kau engkar dengan segala perkara yang tak layak dijadikan Tuhan, tawud. Sebaliknya kau beriman dengan Allah, maka kalau kamu beriman dengan Allah, sebenarnya kamu dah berpegang dengan tali yang kukuh, yang takkan putus-putus. Nak beri maksud, kalau kita yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, kita tolak segala ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lain yang tak layak dijadikan sembahan, kita hanya beriman dengan Allah, faqadistam sakabil urwatil wusqa. Kok beriman dengan Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya kita telah berpegang dengan satu tali yang kukuh, yang takkan putus-putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Baik tuan-tuan, di ayat ni jugalah yang jadi dalil orang hari ni yang tak berapa nak mengaji, tak faham, dan jadi dalil ayat ni. Kita suruh dia semayang dekat sekolah, dia pun sebut, ustaz, tak ada paksaan dalam agama. Suruh dia semayang ni, ustaz, tak ada paksaan dalam agama. Suruh tutup aurat, ustaz, tak ada paksaan dalam agama. Tu salah faham tu. Tak ada paksaan dalam beragama. Islam tak boleh paksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Tu maksud
bukan makna dah jadi Islam tak boleh paksa-paksa. Mayang mana boleh paksa-paksa sat? Poso mana boleh paksa-paksa? Itu faham tu salah. Itulah yang digunakan orang hari ini. Adalah paksa-paksa orang tutup-tutup pakai tudung lah. Pokok dan lah, badan dan kepala dan. Kan? Nak pakai tak pakai bukan urusan wak, urusan saya. Yang itu salah. Macam mana ya? Kita buat perumpamaan macam ya lah. Boleh tak kita paksa anak orang yang luar sekolah? Budak tu nak masuk sekolah kita. Dia tak masuk lagi pun. Belum mendaftar menjadi pelajar sekolah sediraja. Baru kat luar kan, dia kata cikgu sok saya nak masuk apalah sekolah tu. Datang cikgu situ pergi rumah. Kau pakai baju sekolah sekarang. Pakai ni semua-semua. Ikut undang-undang sekolah. Budak tu tak daftar lagi. Tak boleh paksa-paksa. Orang mana boleh paksa anak orang tu ikut sekolah sediraja, pengutu pergi keliling kampung tu. Mana-mana budak yang ikut sekolah ni, kau kena ikut peraturan sekolah sediraja ya. Walaupun kau sekolah kat URS. Apa hal? Tak boleh paksa dia kat luar. Dah masuk dia dalam sekolah sediraja tu, tang tu masa tu kau kena ikutlah undang-undang. Kau dah jadi ahli sediraja. Masa tu kita boleh paksa dia. Sebab betul lah, dekat sediraja dia ada undang-undang sendiri. Sama juga cara agama kita ni. Tak boleh dah paksa orang India Cina pakai tudung. Suruh dia datang masjid sembahyang jemaah semua. Tak boleh lah dia. Saya tak Islam sekarang. Tak boleh paksa. Tapi bila dia masuk Islam, dia tertakluk bawah undang-undang Islam. Itulah maksud dia ayat ni. Bukan makna suruh pakai tudung dimarah cikgu suruh apa dimarah sekolah kata datang awal sekuati saya lah. Badan saya nak datang kuapa pun saya datang lah. Yang itu tak betul faham macam tu. Yang itulah yang hari ni orang hari ni faham. Faham macam tu salah. Bila kita masuk dalam agama ni, kita dah kena ikut undang-undang, kehendak-kehendak agama ini. Solat, puasa, zakat, itu semua perlu kita lakukan tuan-tuan sebagai seorang yang beriman, beragama Islam. Allah Ta'ala sebutkan, kalau kau tak ikut tauhid, maka kau sebenarnya selamat. Sebab ayat ini diturunkan. Jadi ayat ini diturunkan mengikut satu riwayat, turun ayat ini kerana ada seorang ansar. Ada seorang ansar yang bernama Abul Husain. Jadi Abul Husain ni keturunan ansar dari suku Bani Salim bin Auf. Dia ada dua anak lelaki. Anak lelaki ini pula telah memeluk agama Nasrani sebelum kedatangan agama Islam. Anak ini beragama Nasrani. Masa itu Islam tak datang. Maka dua anak lelaki yang sudah memeluk agama Nasrani sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Satu hari, dua-dua anak ini datang ke Madinah. Kamu dengan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat yang agama Nasrani ini, singgahlah di rumah Abah ini, rumah sahabat Ansar yang bernama Abu Husain ini. Jadi tinggallah dia beberapa hari di rumah ayahnya. Akhirnya bapa menahan dua-dua anak ini tak boleh balik. Tak boleh pergi tinggal rumah tu melainkan setelah masuk memeluk agama Islam. Ayah ini tahan, dipaksa dua anak ni tinggalkan agama Nasrani masuk agama Islam. Bertongkarlah anak dengan ayahnya. Bila bertongkar-bertongkar tak selesai, maka mereka pun menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah ini mengadu ke Rasulullah. Kata dia, Rasulullah, patutkah anak aku ni masuk neraka? Aku tengok ya. Sedangkan aku tahu dia tak betul. Ayah tu khabar kan, patutkah ya Rasulullah anak aku ni masuk api neraka? Aku pula pandang ya, tak buat apa-apa tadi. Sebab itulah dia paksa anak semua masuk Islam. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Telah nyata perbezaan yang iman dari yang kufur. Tak boleh paksa-paksa orang. Tak boleh paksa-paksa orang. Tak boleh paksa. Nanti mungkin ada orang cakap, Rasulullah turun ayat Ustaz, dia memaksa berpawang dengan Rum, berpawang dengan Persi, menyebarkan Islam dengan padang. Cuba baca balik sejarah Islam tu betul-betul. Cuba tengok balik cerita.
bila Nabi Islam, tak ada dicokik Abu Jahal, tak ada dicokik semua orang, semua masuk Islam, masuk Islam. Kenapa berlaku perang Badar? Adakah perang tu berlaku kerana Rasulullah memaksa orang Quraisy Mekah memeluk Islam? Tak pernah. Rasulullah naik Bukit Safa sampai Islamlah kamu, Islamlah kamu. Tapi orang Quraisy tak nak terima. Bahkan menunjukkan sikap penentangan, bahkan mengugut Nabi, nak bunuh Nabi, bahkan menyeksa pengikut-pengikut Nabi yang tidak pernah memaksa mana orang Quraisy pun untuk memeluk Islam. Yang ada adalah di apa yang disebut sebagai dakwah, seruan, sampai Nabi diarah berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama dalam keadaan aman, tak pernah paksa. Begitu juga dengan Rom, dengan Parsi, kuasa-kuasa besar tu. Nabi bukan tuai seorang. Sedang dua-dua kuasa besar ini menunjukkan memang dah perangai dia meluaskan jajahan dengan memerangi negara-negara kerajaan yang ada sekitar dia. Itu orang Rom, orang Parsi dia. Berapa orang kawan-kawan? Nabi hanya mengutus surat kepada semua raja-raja, diutus surat dengan isinya aslim, taslim. Islamlah kamu, kamu akan selamat. Tetapi apa yang berlaku? Sebahagian raja-raja mengoyakkan surat. Sebahagian ada yang mengata utusan untuk mengangkat Nabi, padahal Nabi menyampaikan seruan supaya Islam. Dan dalam sejarah menunjukkan Nabi bebaskan negara-negara ni dengan raja-raja. Lepas Nabi berjaya membebaskan negara tu, boleh saja Rasulullah memaksa semua orang masuk agama Islam. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bebaskan saja negara tu. Bahkan tak kurang juga dalam sejarah, orang negara yang belum diperintah oleh Islam menghantar utusan dalam senyap-senyap minta orang Islam datang untuk bebaskan negara tu. Ha. Kan? Tak ada nak suruh orang apa ni paksa-paksa orang memeluk agama Islam. Sebab dalam agama ni tuan-tuan, rugi ke Allah Taala kalau kita tak Islam? Adakah kalau semua makhluk ni kufur dengan Allah sehingga hilang kehebatan Allah Taala? Sikit pun tak menjejaskan kehebatan Allah. Kalau ditakdirkan satu dunia ni tak nak beriman pada Allah, Rasul-rasul zaman kita Muhammad SAW seorang dia, sedikit pun takkan menjejaskan kehebatan Allah Taala. Kalau semua orang dalam dunia ni tak beriman, tak menyembah Allah, tak beramal pun, sedikit pun tidak akan mengganggu kekuasaan Allah. Allah Taala tak perlu pun pada amalan kita ni. Allah tak perlu pun pada amalan kita, bahkan tak perlu pun dengan kita untuk jadi Tuhan. Tak perlu kita pun. Itu kena faham tuan. Sebab itu tak ya paksa-paksa orang-orang. Allah Ta'ala nak orang beriman dengan kerelaan hatinya. Setelah dapat penjelasan, beriman sungguh-sungguh, beriman dengan kehendak dia sendiri, bukan dipaksa-paksa. Sebab itu saya kembali, kufur dunia pun sedikit pun tak menjejaskan Tuhan. Allah tak perlu pada kita, Allah tak perlu sikit pun pada amalan kita. Siapa perlu siapa ni? Kita yang perlu kepada Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala yang perlu kepada kita. Sebab itu kita kena tunjukkan sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita ni besok menjadi di kalangan hamba-hamba yang disayangi, dikasihi oleh Allah. Kita kena tunjuk ke dia. Tak tunjuk baik pun Allah Ta'ala tak rugi apa-apa, kita yang rugi. Sikit pun tak perlu amalan kita ni, sikit pun tak diperlukan oleh Allah. Yang perlu kepada amalan bukan Allah Ta'ala, kita sendiri perlu amalan. Yang kita buat tu untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu akan dapat kebaikan tu jatuh kat diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat buruk, keburukan tu nanti akan jatuh pada diri kamu sendiri. Tak ada siapa-siapa. Betul, kalau kita ngaji tauhid, sikit pun Allah Ta'ala tak perlu pada kita ni. Kita yang perlu pada Allah. Kenapa kau sembahyang subuh? Kan, kenapa kita sembahyang subuh? Apa makna usalli fardhu subhi?
saja aku semayang pada subuh kerana Allah Ta'ala. Oh, semayang kerana Allah. Kenapa kerana Allah? Kenapa semayang tu kerana Allah? Kerana kita memang memerlukan Allah. Orang dulu-dulu yang mahir-mahir tauhid ni, sebelum dia semayang tu, dia akan tonggak. Dia akan sebut ke diri, ya Allah, ya Tuhanku, aku datang untuk solat subuh ni Allah. Aku saja aku semayang pada subuh ya Allah, kerana nak, aku nakkan kau ya Allah. Aku nakkan kau. Aku perlu pada engkau ya Allah. Ha. Aku perlu pada Allah. Tuhan tak perlu kita pun. Tak tersemayang pun sikit pun tak menjejaskan Tuhan. Itu kita kena faham. Setiap kali kita semayang sebenarnya. Kenapa? Sebab kita perlukan Allah. Dan kita tak boleh hidup tanpa Allah. Tuhan. Sebab itu, agama ni tak boleh dipaksa-paksa. Ha. Jadi, turun ayat ni. Bila ayat ni dapat penjelasan ini, maka fahamlah dia bahawa tak boleh paksa anak itu supaya masuk agama Islam. Dilepih anak itu pergi. Kan itulah pahaman ayat yang ke-256. Baik tuan-tuan, kita tengok pula ayat 257. Sebelum tu, cuba tengok atas tu muka 17. Allah melanjutkan penjelasannya. Ini fahamlah, barang siapa tidak mahu percaya kepada tauhid, iaitu nama syaitan dan nama semua yang disembah selain Allah. Ha? Nama syaitan dan nama yang semua yang disembah selain Allah. Tapi mempercayai Allah semata-mata, maknanya selain daripada Allah, kan? Ha. Itu adalah tauhid. Siapa yang berpegang pada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh dengan suatu pegangan hidup yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain daripada Allah, tak layak dijadikan tu Tuhan. Itu syaitan. Sebab orang alim sebut syaitan ni bukanlah satu makhluk. Makhluk pun tak ada. Syaitan ni dia perlambangan kepada kejahatan dan keengkaran. Syaitan tu mungkin datang daripada turunan jin dan manusia. Sebab itu ada perkataan dalam Quran, wasyayatin asyayatina minal jinni wal in. Syaitan, syaitan daripada jin dan manusia. Nah, ini satu perlambangan kepada satu kejahatan syaitan. Siapa orang eh? Zat es bonai, jin dan manusia. Syaitan di kalangan jin, syaitan di kalangan manusia. Manusia ini syaitan tu orang ataupun jin. Orang ataupun jin. Orang ataupun jin. Kan? Waktu dalam Quran bila cerita cuba neraka, dia tak sebut syaitan, dia sebut iblis. Dia sebut jahat, jahit, baik, buruk ni sebut syaitan. Ha, kan? Iblis tu pun adalah daripada keturunan jin. Jin. Ha, diambil setengah setengah pendapat lah. Orang alim dulu sebut jin, keturunan jin yang bernama Azazil, yang diberi segala kepandaian, kehebatan untuk menguji manusia. Keturunan jin. Dialah yang buat jahat, buat jahat tu. Orang akhir eh, ada ramai yang akhirnya ramai yang apa tu, terpengaruh dengan iblis, ikut langkah-langkah iblis, syaitan. Wallahu'alam tuan. Kita tengok ayat 257. Allah penolong atau pemimpin orang-orang yang beriman. Dikeluarkannya mereka itu dari gelap gulita kepada terang benderang. Orang-orang kafir itu tawudlah pemimpin mereka. Dikeluarkan dari terang benderang kepada gelap gulita. Mereka itulah penduduk neraka. Mereka akan berkekalan di dalamnya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menerangkan Allah menjadi pemimpin, pemandu, petunjuk kepada orang beriman. Orang beriman ni, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pimpin dia. Allah Ta'ala yang pandu dia. Bila mengikut pimpinan Allah, panduan daripada Allah, Allah Ta'ala keluarkan dia daripada kegelapan, kekufuran, kepada cahaya terang, cahaya hidayat. Minaz zulumat ilan nur. Adapun orang kafir, kata Allah Ta'ala di sini, dia, pemimpin dia adalah tawud. Tawud ni selain daripada Allah. Sama ada berhala, mungkin tawud tu adalah berhala.
disembah berhala. Kalau zaman Nabi dulu, orang menyembah berhala, patung. Patung itu digelar sebagai taghut. Yakin ada patung tu boleh ada kuasa, boleh menyelamatkan. Jadi taghut. Ataupun taghut itu mungkin macam yang disebut ke atas tadi, dalam bentuk ajaran, keyakinan yang salah. Satu ideologi, pahaman, orang ikut pahaman tu, sedangkan pahaman tu sesat. Maka pahaman tu pun disebut sebagai taghut. Apa saja yang menyesatkan manusia daripada Allah Ta'ala, maka dia dianggap sebagai taghut. Jadi orang-orang kafir, dia pimpinan, dia ikut panduan taghut yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana taghut-taghut ni, berhala kepahaman ni, mengeluarkan mereka daripada cahaya terang petunjuk kepada kegelapan kesesatan. Daripada ada petunjuk, jadi sosek. Kan? Ini sosek. Mereka itulah penduduk neraka, mereka akan berkekalan di dalamnya. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahawa dialah yang menjadi penolong, pemimpin dan pengurus orang yang beriman. Mereka diberi petunjuk, ditolong dan dikeluarkan dari bahaya kegelapan yang merupakan kekufuran kepada keselamatan dan kebahagiaan yang merupakan keimanan. Allah Ta'ala yang selamatkan orang beriman. Bukan saja menyelamatkan i'tiqad, keyakinan dia Allah Ta'ala ni, bahkan sampai keluaran fizikal pun Allah Ta'ala sentiasa membantu orang-orang yang beriman. Itu jelas dalam sirah, dalam sejarah perjalanan umat Islam. Bermula dengan Nabi Adam, Nabi-Nabi terdahulu, semuanya orang golongan yang beriman ni diselamatkan oleh Allah. Kan? Start zaman Nabi Nuh, beriman dengan Allah, menolak kekufuran yang lainnya, Allah Ta'ala selamatkan daripada banjir besar yang makan sampai 150 hari. Sampai ke Nabi Musa alaihi salam, dikuaja dari Fir'aun, Allah Ta'ala selamatkan keimanan mereka dan selamatkan jasad mereka dengan sampai membelah laut sampai ke gurun ti. Nabi Lut itu juga diselamatkan daripada kampung yang ditebalikkan atas ke bawah, bawah ke atas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Syu'aib dengan kaum Madiannya, Nabi Ibrahim dengan Namrudnya. Hasil akhirnya adalah orang-orang beriman sentiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dipimpin dengan baik. Sebab itu makin kuat keimanan kita kepada Allah, makin selamat kehidupan kita dunia dan akhirat, tuan-tuan. Sebab itu kita dituntut supaya sentiasa memperbaharui iman. Nabi sebut dalam hadis, jatidu ibanakum bila ilaha illallah. Orang-orang tua dulu-dulu, tuan-tuan, setiap kali lepas sembahyang, sama ada dia buat dalam solat fardu atau selepas tu solat ba'diyah, dia pasti akan memperbaharui iman dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling tidak pun 10 kali. Kalau dulu-dulu, kalau kampung saya ni lepas subuh dia pasti akan tahlil 10 kali paling kurang, la ilaha illallah. Lagi banyak, lagi bagus. Kang maghrib kan sekali lagi kita tutup, kita buka awal pagi dengan kita memperbaharui iman, tutup malamnya dengan juga kita memperbaharui iman. Setiap hari kita baharui iman. Maka beruntunglah orang-orang yang sentiasa bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya dia sentiasa memperbaharui iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang-orang kafir pula, taghutlah yang menjadi pemimpin mereka, yang membawa mereka dari terang kepada gelap dan menjerumuskannya ke dalam bahaya, iaitu dari iman menjadi kufur. Mereka yang telah dijerumuskan di dalam lembah kesesatan dan kekufuran ini adalah menjadi pengisi neraka dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Di orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Allah, dia akan kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Kekal dalam selama-lamanya. Tuan-tuan, iblis kekal tak dalam neraka? Satu soalan. Iblis kekal tak dalam neraka Allah?
Ayat ini sebut ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala dan mereka kekal di dalam. Ada banyak perbahasan tentang kekal ketidak kekalnya orang dalam neraka Allah ni tuan-tuan. Sebab bila kita tengok ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah hanya mengampunkan dosa syirik. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang lain. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang lain. Sebelum sampai sini boleh minta ampun, maka kita akan diampunkan oleh Allah. Ataupun sebanyak dosa mana pun Allah tak boleh ampun dan sebenarnya yang syirik dia Allah Ta'ala tak ampunkan. Sehingga ada orang yang sampai mengatakan, ustaz, sebenarnya saya pun tak apa-apa nak faham ini, kita di luar pemahaman. Ada menyebutkan, ustaz, sejahat mana pun orang, ustaz, orang yang kapi kupu ni, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebab sampai rasa-rasa cukuplah. Kan? Kalau dia tak mensyirikkan Allah, kata dia, dia ada peluang masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Saya pun fikir balik, yo kau, ikut logik ayat dia betul lah kan? Siapa yang tak mensyirikkan Allah, dia ada peluang dalam syurga Allah. Sebab ayat tadi kata sebut, siapa yang mensyirikkan Allah, Tuhan tak ampunkan dosa syirik. Ada orang tak muka bumi ni, dia tak Islam. Kan? Dia tak Islam. Walaupun dia tak Islam, dia kufur dengan Allah, tapi dia tak pernah mensyirikkan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Dia macam contoh macam golongan apa tu? Atheist ya. Mulhid, orang tak ada agama. Dia tak percaya semua-semua. Kan? Orang ni agak kekal tak lama aku Allah. Yang ini ada seorang, ada orang yang menyebut kat saya, ustaz gitu. Yang kekal dalam aku ni orang yang syirik ya tadi. Orang yang tak syirik tak kekal tadi. Itu yang sampai kata, ada kata, saya kata pun wallahu alam, ini di luar pandangan, di luar pengetahuan saya. Katanya ustaz, ditanya saya, iblis kekal tak dalam neraka ustaz? Iblis kekal tak dalam neraka, dia kata. Iblis kekal lah, dia kata tak kekal ustaz. Apa pula? Sebab iblis tak pernah mensyirikkan Allah. Iblis membuat orang syirik dengan Allah. Saya fikir balik, macam botol dia kata orang tua ni. Yang orang tua yang bertanya, saya pun buat kebetulan tuan. Orang tua ni bukan jalan-jalan orang lah. Saya jumpa dia memang orang hebat lah. Saya duduk fikir, oh, saya jumpa malam semalam, baik malam tadi saya fikir. Tanya orang kita, ustaz, iblis kekal tak dalam aku? Saya korban, nak ikut kan, dia dosa, kekal dalam aku. Tak pernah beriman dengan Allah. Dia pun korban kat saya. Iblis bukan tak beriman dengan Allah. Iblis hanya tak nak mau sujud ke Adam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aba wastakbar. Juz 2. Dia ingkar. Wa izkulna lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dan ketika mana aku menyuruh malaikat-malaikat, maksud iblis semua sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan, menghormati Adam, semua sujud malaikat-malaikat kecuali iblis. Kenapa tak nak? Abah, dia engkar dengan Tuhan, wastakbar, dan dia bosan diri. Dia takbur. Kenapa kata takbur? Juz 8 ada sebut. Kenapa tak nak sujud? Disebut khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku ya Allah daripada api. Adam daripada tanah. Kalau api dengan tanah, anda lagi api. Baiklah, apa barang aku nak sujud ke Adam? Aku bahasa budak hari ni, apa barang aku nak sujud ke Adam? Betul, dia lah sujud ke aku. Dia tanah, aku api. Itu kata-kata yang menyebabkan Allah Ta'ala sebut aba wastakbar. Dia wa kana minal kafirin. Maka Allah Ta'ala pun jatuhkan hukum dia ni telah kafir, kafir kufur pada Allah. Saya fikir balik, kita ayu juga. Tak ada syaitan, tak ada ayat mengatakan syaitan mensyirikkan Tuhan. Tolau tadi ya. Setan hanya buih orang supaya mensyirikkan Allah, supaya ramai lagi masuk neraka. Janji itu.
la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan sesatkan hamba-hamba kau ni daripada jalan yang lurus. Itu janji dia pada Allah, dia minta. Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, kau macam tu, ya Allah, kau dah kata aku kapi, bagilah aku masuk panjang kini yang mudin. Mata Allah kata, ha, sampai besok hari kau bangkit. Dia pun dah kelanjur ni, ya Allah, kau dah sosik dan kau dah kapi dan ya Allah, dan akan sosik semua umat Muhammad ni. Janji dia, tak ada lah khabar dia, syirik dia khabar. Eh, waktu pula cakap orang tu ni kan, tak tahu, tak pernah kita jumpa macam tu. Allahu'alam sekadar lontaran pandangan itu yang saya jumpa pun kan. Dia kata satu hari mungkin enggak saat iblis masuk ke syurga dah bakar semua, dah diborosin dia. Wallahu a'lam, itu bukan urusan saya. Nak azab orang tak azab, nak azab kota azab iblis dah masuk dalam neraka masuk syurga tu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, yang penting kena mengikhlaskan diri kepada Allah. Orang yang ikhlas saja yang selamat daripada godaan iblis. Sebab tu hujung ayat tu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan orang yang ikhlas, dia selamat daripada aku. Orang tak ikhlas memang dia takkan selamat daripada godaan dan gangguan iblis. Jadi nak selamat kena ikhlas. Orang ikhlas dia akan gagal. Akan gagal disesatkan dari iblis. Yang dapat sesatnya apa? Orang yang tak ikhlas dengan Allah. Jadi ikhlaskanlah diri. Tanya tuan, macam mana nak ikhlas ni gitu? Yang itu payah sana jawab tuan. Macam mana nak ikhlas di sana? Yang itu payah. Kan orang-orang yang boleh mengikhlaskan diri ni, maka banyak di sana habuan-habuan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau guru-guru kita yang ajar tauhid tu dia cerita lah. Kelebihan-kelebihan orang yang ikhlas pada Allah ni banyak tuan. Sampai kadang-kadang dia dapat sesuatu yang tak masuk akal, yang di luar pengetahuan kita. Sesuatu yang ayah kita tak sesuai kita ke sini sebab kita dirakam. Kadang-kadang lawan cakap kan, kalau tak rakam kita boleh buka lagi, tapi oleh kena rakaman so ada orang yang bising-bising kan. Padahal yang dia tahu tak sama yang kita tahu. Kita pun tak tahu apa yang dia tahu. Boleh jadi yang dia tahu kita tak tahu, boleh jadi yang saya tahu dia tak tahu. Tapi dah macam mana, dunia zaman akhir zaman ni dunia fitnah. Orang suka cari salah orang lain kan? Jadi saya tak suka orang macam tu nak bergaduh-gaduh. Kita pun tak ada masa nak melayan orang-orang yang tiba-tiba kita ni kan, banyak urusan lain yang kita nak buat. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan kita berusaha untuk menjadi umat Islam yang baik, hamba kepada Allah yang baik, yang tulus ikhlas, insya-Allah. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ni, tak boleh lama. Kan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ashabi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله على الصراط.